Mama bener gak apa-apa? Ada yang luka gak? Enggak. Mama gak luka. Mereka cuman nyekap mama dan ngancam mama aja. Nakut-nakutin mama. Syukurlah mereka gak ngapa-ngapain mama. Tapi so scary. Kok bisa sih, Ma? Di rumah kan penjagaannya ketat. Semoga berusaha baik-baik aja ya, Pak. Ya, yeah, amin. Eh, kamu bisa lebih cepat? Siapa? Oh, ya? Sama nanti waktu pas ke rumah sakit, kamu dropin saya aja di lobby. Kamu langsung balik ke proyek ya. Saya gak enak sampai ini, soalnya. Baik. Ma, kok jadi kamu yang nyiram? Kan tugas aku. Sini. Gak apa-apa, ini. Tunggu. Udah sini. Teleponnya bunyi. Andin, Ma. Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yandin. Waalaikumsalam, Pak. Pak, ini Mama baru kena teror. Aku boleh minta tolong sama Papa nggak? Soalnya aku lagi di jalan mau ke rumah sakit nganterin Mama. Aku minta tolong sama Papa, tolong datang ke rumah, tolong jagain Rena. Soalnya kasihan Rena sendirian. Aku nggak tenang soalnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Papa Mama kesana sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Andin kenapa? Andin barusan bilang ada teror lagi. Bu Rosa disekap dan diikat di kamarnya sampai pingsan. Astagfirullahaladzim, kok sampai segitunya sih? Kasihan Bu Rosa. Kita ke rumah Andin ya. Rena di rumah sendirian soalnya gak ada yang jagain. Ya udah, ayo kita kesana. Jangan sampai ada apa-apa sama Rena ya. Iya. Yuk. Kita terus aja. Iya. Kamu tunggu di sini, Andin. Iya, Om. Bapak dan Ibu, silakan menunggu di sini karena dokter akan segera memeriksa pasien. Oke, baik ya. Sabar ya, Din ya. Baru saja baik-baik aja kok. Iya, Mas. Kamu di mana, Din? Saya udah sampai rumah sakit. Ini, Mas, aku lagi di depan ruang IGD sama Om Irfan. Mama lagi diperiksa sama dokter. Din, Mama mana? Mama masih diperiksa sama dokter. Bangga pas hidup soal Fahri? Iya, saya anaknya. Bu Rosa sudah siuman, hanya masih lemas. Tidak ada yang fatal, tapi beliau mengalami shock. Bisa kita masuk, Nuk? Silakan. Ma. No. Mama gak apa-apa. Aku minta maaf ya. Aku gak bisa jaga mama dengan benar. I'm so scary now. Mama bener gak apa-apa? Ada yang luka gak? Enggak. Mama gak luka. Mereka cuman nyekap mama dan ngancam mama aja. Nakut-nakutin mama. Syukurlah mereka gak ngapa-ngapain mama. Tapi so scary. Kok bisa sih, Ma? Di rumah kan penjagaannya ketat.
Ya mama, mama panggil vacuum cleaner. Pak Yanto. Tapi yang datang bukan Pak Yanto, tapi katanya timnya. Karena Pak Yanto sakit. Terus mereka bersihin rumah. Kemudian mama suruh bersihin kamar. Vacuum all the room, sofa and everything. Terus akhirnya... Terus ke mama istirahat. Udah mah ya. Yang penting sekarang mama gak apa-apa. Yang tadi, oh bener ya. Ayo kita tangkap. Tunggu lu. Tunggu banyak tahu bang. Turun lu. Turun. Kuncinya im. Sama lu tadi ya. Sama lu. Enggak sama gua, sama lu. Buset dah. Lah iya. Itu Pak Yanto sama dia pagi dilempar begitu im. Berarti ya, dari tadi mereka disekap ya. Betul kata lu im. Udah tau lagi cepet. Kuncinya mana kunci? Sama gua. Ya ampun cepet tau ya. Tau gak? Pak Yanto. Astagfirullah. Bangun, Pak. Yanto, ini ngapa jadi begini? Emang bagaimana mulanya? Tadi dari perjalanan ke sini, Bang Uya saya disergap sama orang enggak dikenal. Waduh, kalau begitu Uya bisa telepon Pak Bos. Makasih, Pak Boy. Saya akan bantu cari tahu siapa yang bikin barusan seperti ini. Sementara Mbak Rosa tenangin diri dulu ya. Ya. Halo Pak Bos, ini Pak Yanto sama adeknya dilempar di jalan depan rumah. Mereka tadi di jalan dijegat, terus diserap dalam mobil. Ya, ya, terima kasih informasinya. Kamu cek keadaan Pak Yanto sama adiknya ya. Kalau perlu kamu bawa ke klinik. Perketat penjagaan di rumah. Ngerti semua kan? Baik, Pak Bos. Kenapa, Mas? Dia barusan laporan. Katanya Pak Yanto sama adiknya dibuang di depan rumah. Kok bisa? Iya, jadi waktu perjalanan ke rumah, Pak Yanto sama adiknya itu diserang sama si peneror. Mereka dimasukin di dalam mobil. Tapi maksud aku kok mereka tuh bisa tahu ya mama itu manggil tukang vacuum cleaner dan mereka bisa merencanain itu sedetail itu loh Bas. Saya juga nggak tahu nih. Mereka semakin leluasa melakukan ini semua. Ma, mama kenapa mama sesak? Dok? 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 Bu, Pak, maaf, tunggu di luar dulu. Soalnya kondisi Bu Rosa perlu pemeriksaan lebih lanjut. Makasih banyak ya, Om. Om sudah bantu Mama. Maaf kalau saya selalu merepotkan Om Irfan. Udah Om pulang aja, Om kan pasti kan juga banyak urusan kan. Aku kan juga udah ada masalah yang jagain. Ya gimana ya, susah juga ninggalin kalian keadaannya seperti kayak gini. Takut ada teror lagi, sebab salah saya. Gak apa-apa Om, ada saya di sini. Om Irfan gak usah cemas. Ya. Ya udah. Aku tunggu pamit dulu ya. Kabarin kondisi ibu kamu ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kenapa, Mas? Mas?